semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kita dengan baju yang sama. Ini adalah destinasi terakhir ya teman-teman untuk hari ini. Setelah IKEA, Mamas Papas, Wingyip, dan sekarang di ini apa? Bukan supermarket ya, apa namanya sayang? Costco Wholesale. Kan bingung, ini bukan supermarket karena ini gede banget guys. Anyway, jadi hari ini kita bakalan shopping banyak banget karena sekali lagi seperti yang aku bilang tadi, ini kemungkinan besar adalah shopping kita terakhir di Costco karena kita nggak tahu kapan kita bisa kesini lagi karena bulan depan kita sudah mulai brojol-brojol. Jadi kita akan belanja banyak hari ini untuk stoknya kita dan stoknya papa juga. Jadi sebelum kita berangkat, kita mau keluarkan dulu slogan kita. So, are you ready guys? Ayo, kita belanja banyak ya. Let's go! Let's go. Kayaknya rame banget karena ini waktunya udah sore ya. Udah jam 7 malam, biasanya banyak orang shopping. Tuh, sebentar lagi sunset, Bang Daniel sebentar lagi mau buka puasa. Ternyata rame banget. Wow. Ayo. Nah, beli apa sayang? Beli banyak lah sayang. Banyak? Beli banyak. Beli semua. Beli semua. Nih, ini area baju-baju ya teman-teman. Tuh, di sini ada merek Nike. Ada, pokoknya banyak lah. Bang Daniel mau cari celana pendek buat gardening. Ini summer sayang. Oh iya. Kerja sayang. Iya buat kerja di ini ya, berkebun ya. Ini di sini semuanya itu harganya 300 340. Iya, beli. Beli? Ya udah beli ya wes. Mau kerja iya. Bangunan rumah. Kerja bangunan rumah. Iya. Boleh, boleh. Ini ada banyak-banyak tuh. Baju. Apa? Super warna. Ya, yeah, not bad. Kenapa harus beli yang itu sayang? Ini aja sayang, ya Allah. Apa? Oke lah, terserah mas. Oke, buat kerja. Oke, lanjut. Kita belanja guys. Ini ya, bener-bener rame banget. Aduh. Oke, jadi ini berhubung banyak banget orang, jadi kita belanjanya harus cepat-cepat ya. Seperti biasa kalau kesini kita selalu beli manggis. Ini manggis segini harganya 220.000 ya. Kita beli satu aja. Tadi aku mau lihat di Wingyip lumayan mahal guys. Dan kita juga mau beli kiwi. Ini kiwi berapa ya harganya? Oh, ini kiwi harganya 100.000. Ya, segini satu box ini harganya 100.000. Kita beli satu box. Oke. Dan lagi sih kita beli jeruk. Kita beli satu aja jeruk berapa sayang? Ini ya 100.000 ya. Tuh. Ini organik. Kalau ada yang organik sayang. Oh, itu organik sebelah sana. Maafkan guys. Sebelah sana. Ini yang organik harganya 100.000. Oke, beli satu ya. Ini beli satu. Dan apa lagi? Sebelah sini. Kita muter sini ke sini sayang. Mau beli banana? Bisa. Tuh sedikit hijau, sedikit kuning. Oke. Besar banget. Iya, besar banget. Kan? Tuh. Ini bagus nih. Lebih murah ya. Kita beli berapa? Ini banyak sayang tuh. Beli dua aja ya. Dua sayang. Satu buat papa, satu buat kita guys. Oke. Ini harganya 38.000. 36.000 dong. Perfect. Perfect banget. Tuh. Besar-besar lagi. Oke. Perfect tuh ya. Sedikit kuning sayang. Iya. Kita cari yang agak kuning atuh. Oh iya, bagus. Oke,
bagus ya. Oke, next kita mau beli bawang putih ya sayang ya. Yuk kita beli bawang putih ini. Bawang putih organik. Bawang putih organik itu kalau di sini lumayan murah. Kita beli satu aja karena kalau terlalu lama dia metukel-metukel rek. Ini harganya berapa? 50.000 biasanya. Tuh. Kita beli satu aja ya. Organik jahe, sayang. Organik jahe. Oh ya, banyak. Sudah nih. Sudah ini aja. Kita beli satu aja. Nah, ini harganya 50.000, guys. Oke. Okay. Satu. Itu, sayang? Enggak, sayang. Nanti kalau terlalu lama, ini satu. Metukol-metukol. Oke. Okay. Sih. Kita beli satu aja. Oke. Okay. Next, kita mau cari ini ya, buah kurma. Oke, okay, jadi next kita mau beli. Ini titipannya papa. Jadi ini adalah barang yang benar-benar diminta sama papa, guys. Nah, kurma. Ini kurma buat Bang Daniel juga, buat papa tuh. Ya kan? Bu, saya ada promo, sayang. Ya. Yeah. Tuh. Only 6 pound. Wow. Ini biasanya harganya itu sekitar 160.000 dan hari ini cuma 120.000 dong. Kita beli banyak ya? Iya. Yeah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita beli 5 kurma. Teman-teman, hari ini kurmanya lagi ada promo dong. This is cheap. Iya. Yeah. Ini murah banget, beli satu lagi deh. Beli 6. Ini murah banget loh sayang. Ya. Namely, ini harganya biasanya 180.000, guys. 160.000. Salah, 180.000 dan ini hanya 120.000. Right, next. Kita beli tomat. Sebentar, ini tomatnya. Ada yang organik ya? Gak apa-apa, copot. Nah, kita beli ini aja. Ini harganya 106.000. Sebentar lagi kita panen sendiri, guys. Ya. Oh. Happy-happy. Happy-happy. Oke. Okay. Oh, coba saya sejati. Ini ada tomat campur-campur tuh. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang agak-agak orange. Jalan, ini aja. Lanjut kita beli tes. Ini kesukaannya kita deh. Mau beli nggak? Oh ya, yeah. Mau. Yeah. Sebentar lagi Bang Daniel buka puasa ya, jadi Bang Daniel bisa makan ini dulu ya sayang ya. Beli berapa? Beli 2 sayang. Yup. Ini beli 2. Terus sama beli puasa ya teman-teman. Taruh sini. Oke. Oh sayang, lihat. Rock cakes. Ini adalah cake yang waktu itu aku diajarin sama budenya Bang Daniel bikin. Oh, yeah. Cake ini, rock cake. Bisa dibagi sama papa karena papa bisa makan puasa, guys. Kita bisa taruh di freezer ya sayang ya. Yuk. Kita beli 2. 2 atau 3? 2. Sure? Kita nggak tahu kapan kesini kita beli 3 sayang. Taruh di freezer. Oke. Okay. Karena puasa terenak itu adalah puasa yang ada di Costco, guys. Benar-benar terenak. Mantap banget. Mantap banget. Trolley full. Bentar ya. Ini aku taruh sini dulu. Ditata-tata. Soalnya kalau kita nggak ke Costco, kita nggak bisa makan kuasong enak. Jadi makanya kita mendingan beli yang agak banyakan. Tuh. Bagus kan Daniel? Setengah full, sayang. Setengah full. Oke, next kita beli buah-buahan lagi. Guys, ini lagi ada mangga. Ini
biasanya yang mangga kalau di Indonesia mangga apa ya? Gak ada baunya sih, tapi kayaknya ini satu box isi 6 biji, harganya 160.000. Jadi kita mau beli satu box aja. Karena aku masih nyari leci, gak ada leci, tapi aku udah beli longan. Kita beli taruh sini ya sayang ya. Next, kita lihat ini anggurnya, ya Allah gemesin banget gak sih itu? Gede banget. Ini 1,4 kilo harganya 110.000 ya. Jadi kita beli satu box ini, dan di sini juga ada tuh, ini yang merah. Ini gemes-gemes banget gak sih itu? Kan beli yang merah juga, Mayan? Ini yang merah sedikit lebih murah ya. Sama-sama 1,4 kilo, yang ini harganya 100.000, yang ini 100.000. Kita beli dua. Nanti kita bagi sama papa ya. Dibagi-bagi nanti. Berapa kilo saya? Satu, hampir 1,4 kilo tuh. Wow. Ya, sama-sama saya. Ada buah surga. Ini buah surga harganya berapa ya? Gak ada harganya. Nanti aku cantumin aja ya harganya ya. Ini variannya varian Evita guys. Tuh, lihat di sini tuh. Oke. Okay. Ini sorry. Beli ya, di satu box aja ya. Oke. Okay. Nanti harganya aku cantumin aja. Oke, jadi sekarang kita cari ikan teman-teman. Nih. Jadi di sini ada ikan cod, wild. Ini yang liar, ini beratnya hampir 1,3 kilo guys, dan ini harganya 400.000. Okay. Ini biasanya kalau kita beli di Tesco itu paling 200 gram, itu harganya sudah 100.000 ya. Jadi kita beli satu aja. Oke? Okay. Kita beli satu aja. Taruh mana nih? Nah. Oke, okay. Dan dua. Oke. Sama Pak Bos ini dua guys. Oke. Kita beli dua deh. Yang ini harganya 340.000 ya. Dia lebih segar banget saya. Iya. Mantap. Soalnya Papa sama Bang Daniel itu katanya ikan ya teman-teman. Jadi kita beli dua box, oke? Okay. Dan di sebelah sini ada salmon. Salmon. Fresh banget ya salmonnya ya. Oh ini trout. Oh iya, jadi ini ikan yang mirip sama salmon tapi bukan salmon guys. Iya. Beli satu ya. Tuh, ini harganya 360.000, hampir 380. Kita beli satu, ini bukan salmon ya teman-teman. Ini ikan namanya trout. Dia mirip sama salmon. Rasanya sedikit mirip sama salmon tapi sedikit berbeda. Paham kan maksud aku? Mirip-mirip gitu loh. Bentuknya pun mirip. Kita beli satu. Oke. Okay. Ya. Ini mereka kayaknya ada makarel teman-teman. Sayang sini sayang. Ini makarelnya habis. Padahal makarelnya itu super seger banget loh. Kita mau beli ini aja deh. Ini kalian nyebutnya ikan apaan sih? Ikan bandeng ya? Sibas. Ya itu bahasa Inggris, Bapak. Bahasa Indonesianya apa? Ikan bandeng putih ya? Yaudah, kita mau beli ikan bandeng putih. Ini harganya 260.000. Isinya 3 biji. Buat sup enak ya. Oke, kita beli satu box aja ya. Di sini ada salmon, tapi salmonnya kurang bagus. Yang ada utuhan kayak gini. Yang ini nggak bagus sayang, nggak segar. Ya. Nggak segar kan? Nggak bagus. Jadi kita nggak usah beli salmon ya. Ini sayang banget nggak ada makarelnya. Soalnya makarel di sini itu rasanya benar-benar enak dan segar banget. Oke, anyway, lanjut ya kita beli barang lain. Jadi saat ini kita sedang berada di tempat yang dulu pernah kita shoot, yaitu area ini teman-teman, bekas perkulkasan. Nih, kalian lihat.
harganya cuma 66.000 guys. Special pack. Mau beli berapa? Satu cukup ya. Nah jadi ini 4 botol gini harganya 66.000 teman-teman. Jadi lebih murah ya di sini ya tuh. Yeah. Ini gemes banget. Oh, yeah. Style baru ternyata yeah. Lebih murah di sini. Sayang sini sayang. Ini susu Grandfield. Kita beli satu aja ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ini kayaknya nanti aku taruh di ini aja, aku cantumin aja ya harganya berapa ya. Nah, jadi kita nggak usah pergi ke Tesco guys. Nah di sini juga ada margarin per margarin margarinan guys. Nah di sini juga ada per margarin margarinan guys, tuh lihat. Ini mentega. Di sini juga ada mentega yang biasanya kita beli lupa. Terus ada ini margarin juga tuh. Dan ini margarin harganya lumayan murah loh. Ini banyak banget loh. Kalian tahu di sini ada jus yang biasanya kita beli. Harganya guys, lihat. Ini merek ini. Ini kalian tahu nggak sih? Ini dua box gede ya. Ini gede banget boxnya. Dan harganya nggak sampai 80.000 dong. Oh ini. 100.000 nggak sampai 90.000. $230. Yes. Still cheaper than Tesco's. Yes. Lebih murah ini. Ini yang biasanya diminum sama papa ya. Ini tropical. Jadi kita beli 2 box sama papa. Oke. Okay. Dan kita mau beli yang orange. Yang jus jeruk. Ini juga lagi ada promo juga. Nah, ini bisa nggak sih? Aduh, berat banget. Apa yang desainnya? Oke. Nah, ini yang jus jeruk. Ada beets-nya. Jadi ini segini harganya 5 pound atau 100.000 ya teman-teman. Oh, murah-murah. Maksudnya lebih murah daripada supermarket lain. Oke. Taruh di mana sayang? We need to move some stuff. It's too heavy to put on fruit. Yeah, ya udah. Break it. Bang Daniel. Bantu. Oke. Di sini aku nemuin filler bag teman-teman. Jadi kalau kita belanja gitu, kita kan selalu beli barang-barang yang dingin-dingin ya. Dan tas kita yang satu itu udah rusak guys. Dan ini lumayan murah, gede banget ini lihat tuh. Bisa buat taruh susu, keju dan yang lain-lainnya. Ini contohnya ya. Ini harganya 200 setelah pajak. Nah. Oke. Okay. Kita beli satu ya sayang ya. Iya. Yeah. Mantap. Kita beli satu. Taruh sini. Oke, okay, next belanjaan kita yang berikutnya. Kita mau beli tisu. Ini tisu untuk dapur karena ini kita boros banget. Super boros. Beli berapa? 2. Ini kayaknya harganya berapa ya? Bisa kelihatan, oh itu 300.000 teman-teman. Nah. Sama toilet. Toilet tisu. Toilet tisunya kita beli satu. Satu aja itu sayang. Di sini nggak ada yang merek ini. Oh. Beli satu aja ya, yang boros itu tisu dapur. Kalau yang ini harganya 340.000 setelah pajak ya. Oke. Oh. Oke. Okay. Belum. Kita beli kelapa. Nah. Kita mau beli ini kelapa. Yang ini nih. Karena aku suka banget minum ini, guys. Yakin. Waktu itu kita beli berapa box pun juga habis. Beli 2 box sayang. Ya, ini harganya 446.000 guys. Tuh, taruh di bawah ya. Nggak cukup. Yeay. Oke. Mantap. Sudah selesai?
nggak tahu. Muter-muter. Muter-muter dulu. Let's go. Let's go. Ini udah full ya. Bisa nggak? Bisa ya? Hmm? Yuk, let's go, let's go. Full. Nah ini jadi berhubung sekarang musim panas sudah mau tiba, jadi di sini banyak banget kayak tempat-tempat barbecue ya teman-teman tuh. Jadi barbecue kayak gini. Ini yang agak murah ya. Jadi ini harganya 4 juta. Ini juga ada tempat. Ini tenda tuh. Jadi tenda buat apa namanya? Buat camping gitu loh. Tuh ini fun ya kalau punya keluarga gitu. Jadi sini juga ada sepeda-sepeda. Jadi di sini itu memang nggak hanya jualan makanan ya. Oke teman-teman, jadi saat ini aku sedang duduk di cafe area. Bang Dani lagi ngantri ini, ngantri kasir kafe. Aku udah capek banget, masya Allah, bener-bener yang capek banget gitu. Ini kayaknya Bang Daniel pakai microphone nanti berisik nih. Bang Daniel udah datang, sebentar lagi Bang Daniel batalin puasa. Sekarang jam 8 pas ya teman-teman. Jadi Bang Daniel itu udah waktunya batal puasa, tapi belum ini, belum apa namanya, belum batal puasa orangnya nih. Hai. Sebentar lagi kita langsung aja balik ke Sekarang kita mau langsung aja balik ke mobil dan Bang Daniel akan minum air kelapa sama makan ini apa namanya, kurma sama pastry tadi ya teman-teman, untuk batalin puasa dulu. Nanti habis itu kita cari makan. Oke Bang Daniel, jadi sekarang kita harus sudahi dulu aja video kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita shopping online. Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much watching, see you next time, bye bye guys.